dan saya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk daur, dan saya ingin mengumumkan sesuatu kepada Bentang juga, tidak hanya kepada jamaah Maya. Sebelum itu saya ingin memperjelas atau mempertegas satu posisi antar manusia yang kita sudah kenal terminologinya sejak lama. Jadi saya itu secara pribadi sebenarnya kan ini frekuensi pemanggilan Mbah ini sudah luar biasa, dan kata Mbah itu sebenarnya menyimpan banyak sekali rahasia-rahasia dan tuntutan-tuntutan yang luar biasa, dan seneng saya, tetapi saya juga cemas dan gelisah. Jadi saya ingin ambil dua dimensi. Nomor satu, yang kita sudah kenal, pokoknya ojo nganti ono mitologisasi terhadap saya. Jadi Anda harus, saya mohon untuk tetap percaya bahwa saya itu tidak ada urusan sama saya, tidak ada urusan sama eksistensi saya, tidak ada urusan sama nama kecil, nama besar, terkenal atau tidak, dadi opo itu ora ono urusan babar pisan. Karena saya ingat kok, sejak saya di patang puluhan awal tahun 77-78 itu, saya sudah dengan sadar dalam hati saya, aku ini menentang eksistensialisme. Jadi kalau ada orang manggil saya Mbah, itu jangan merupakan peristiwa idolatri. Ojo Gusti Allah no, ojo nabi-nabi no, ton dewa-dewa no. Nabi itu sono kanjeng Nabi, dewa itu sono dani. Wali ya sono. Jadi tolong saya, dan itu saya tekan.